Demak itu kami nyupir. Ini kami jalan agak bandel, 60 kilo per jam, 60, apa namanya, 60. Terus kemudian kami disekap polisi. Terus kemudian kami ditegur oleh Pak Polisi bahwa kamu melanggar kecepatan. Terus kemudian saya matur, Mbak, ini saya akan ditilang karena melanggar batas kecepatan. Ya udah, kamu bayar, taatilah hukum. Ya, kalau yang saya tahu, beliau adalah seorang yang taat, baik, apalagi hukum akhir, hukum dunia pun di beliau adalah orang yang saya tidak pernah dimarahi, walaupun saya salah, saya tidak pernah dimarahi. Jadi subuh itu saya mimpi dalam mimpi itu saya melihat Mbah Maimun itu di rumah sakit. Beliau berbaring, namun setelah saya datang beliau bangkit. Lah, bibi saya Lik Mimah itu bilang, "Mbah Mun gerah tapi wis mari ibu." Itu aja yang saya dalam mimpi. Akhirnya ya meninggalnya Mbah Maimun saya sangat terpukul sekali. Saya 10 tahun mengabdi sama beliau. Min awliya illah waliyun min awliya illah. Jadi beliau ini Masya Allah dalam bermasyarakat, dalam berdakwah itu Masya Allah. Ini yang perlu, hal yang menjadi apa namanya, menjadi kenangan saya itu. Manakala beliau ini dakwah tapi di dalam masjid yang belum jadi, mesti bisa rohnya tidak pernah dibawa pulang, dikasihkan ke masjid untuk dibelikan semen atau dibelikan pasir kepada kami. Yang saya tahu itu.